Rumah tahanan kelas 2B di Kota Sigli, Aceh dibakar oleh sejumlah narapidana. Insiden ini tersulut setelah petugas mengambil dispenser air minum milik narapidana yang berada di ruang tahanan. Para tahanan yang marah mengamuk dan menyerang petugas serta membakar dan merusak sejumlah fasilitas rutan. Para napi tidak terima dengan tindakan petugas yang menarik kembali dispenser milik mereka yang telah diberikan oleh Kepala Lapas. Kapolres Sigli AKBP Andi Nugraha Siregar membenarkan kejadian kerusuhan akibat amukan narapidana di rumah tahanan kelas 2B Sigli itu. Sejumlah petugas juga telah dikerahkan ke lokasi untuk menenangkan warga binaan agar kericuhan tidak meluas. Ada yang kunci yang ada, bang.